kita akan bahas tentang anak berkebutuhan khusus autis. Kebetulan ini anak saya. Di sini saya akan share ya, kita akan berbagi. Kita di channel ini kita akan membahas keseharian anak saya. Karena autis itu mungkin beda-beda ya, beda-beda tipenya, beda-beda karakternya. Nama anak saya Aldo Raditya Mututunama. Coba kita panggilannya. Aldo, sini. Aldo, Do, sini. Kalau anak autis itu dia lebih ke hati ya. Kalau misalkan saya moodnya lagi jelek, lagi emang hatinya lagi gimana ya, lagi nggak adem, lagi banyak masalah. Kalau dia seandainya marah, ngamuk atau apa, mungkin apa yang saya perintahkan juga nggak nurut. Tapi kalau saya hatinya lagi pas, lagi tenang, lagi enjoy, lagi yakin, apa yang saya perintahkan ya mesti nurut. Contoh sekarang ya, kita akan praktekkan. Terus gini, kalau misalkan kebanyakan kalau misalkan anak autis dia lebih enjoy pakai bahasa Inggris, tapi mungkin untuk anak yang lain nggak tahu kalau anak yang ini kebanyakan lebih pakai bahasa Inggris. Contohnya, stand up, berdiri, sit down, duduk, sit down, berdiri, stand up, sit down, duduk, berdiri, stand up. Dia kan dulu kalau misalkan perintahkan, jadi bilang dulu kenanya, Abi Aldo mau makan. Abi makan sayur sampo sawi. Kita harus yakin bisa nih, apa yang kita perintahkan dia bisa dulu. Kita harus yakin hati, tapi hatinya juga harus, kita juga harus enjoy, harus adem, harus tenang gitu. Kebanyakan kalau pakai bahasa Inggris dia lebih seru. Jam, lompat, jam, lompat, jam. Oke, see you. My body aches to be satisfied. My